حضرة النبي صلى الله عليه وسلم آل الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan termasuk orang yang bertakwa dan orang yang dikategorikan daripada golongan mereka itu adalah allazi idza fa'alu, allazina idza fa'alu fahishah, ialah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau perbuatan buruk baik kecil ataupun besar, itu dipanggil fahishah, dosa sama ada yang kecil atau besar, kerana suatu ketergelinciran, kesalahan. Bila dia melakukan kesilapan, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri secara sedar dan sengaja, yang telah melakukan benda-benda mungkar, maksiat, itu berzalimkan diri sendiri. Balasan dia lah azab yang besar di akhirat. So, lalu mereka ni apa? Zakarullah, mereka ingat kepada Allah kerana takut pada seksanya dan pembalasannya. Yang begitu hebat di akhirat itu. Lalu pastaghfaru, lalu memohon ampun mereka itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta akan keampunan. Istighfar mana talabul maghfirah, sinta di talab, dan mendambakan mana mengharapkan penghapusan dan penutupan. Harapkan Allah ampun, hapuskan kesilapan-kesilapan dan ketelanjuran, ya, dan Allah memberikan tutupan maksiat tadi, ditutup lalu dikembali betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Lizunubihim, atas dosa-dosa mereka yang muncul dari diri mereka baik sengaja atau tidak. Wa man yaghfiru dzunuba, ya, siapakah lagi yang dapat mengampunkan dosa-dosa para hamba secara mutlak, mana illallah, selain Allah Taala. Allah Taala sajalah yang memberi keampunan secara mutlak. Hai Allah, yang mampu mengampuni dosa apa saja dan kepada siapa saja dari hamba-hambanya, ya, yang dikehendaki kecuali syiriknya, kecuali syirik. Innallah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha, adalah tidak mengampunkan dosa syirik, menyekutukan dia, dan dia sedia mengampunkan dosa dan kesilapan yang lain. Habis dosa syirik nak buat mana? Dia kena taubat, tambah lagi syarat. Taubat kena mengucap balik dua kalimah syahadah. Sebab syirik, anggota dia punya iman akidah dia telah musnah, telah rusak. Jadi dia kena mengucap balik kalimah syahadah, masuk Islam balik mana. Ada dosa yang lain dia tak perlu kepada mengucap. Ya, dia perlu kepada
penyesalan, keazaman dan tindakan meninggalkan maksiat yang tersebut. An-nadam wa taubah, penyesalan tu ialah taubah. Kena al-ikhlaq, dia kena tinggalkan diri dia kepada maksiat yang tersebut. Azam tak ulang lagi. Itu kalau berkait dengan Allah Ta'ala. Kalau berkait dengan insan, tambah lagi istihlan, minta halal, kalau ambil terambil barang orang dan sebagainya lah. Itu di antara taubat, dia cukup syarat, diterima. Ada pun syirik, dia akan tambah lagi. Itu paling besar untuk mengucap balik. Kalau tidak, syahadah dia dah terbatal, dia tak kira rosak segala ibadat apabila akidahnya rosak. Illallah, selain Ta'ala tidak mengampuni dosanya apa saja kecuali syirik. Kemudian walam yusru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan setelah memohon ampunan mereka tidak mengekali atau meneruskan dan tidak mengulangi dosa yang tersebut. Kalau dia nak mengulangi lagi, tak ada makna taubat dia tak sah. Dan kalau dah bertaubat semua terkena balik, itu tidak batal, dia kena taubat yang baru. Dia nak masa ketika taubat tu rukun dia siap, penyesalan, azam, tinggal. Tiba-tiba dah cukup, baru tak berapa masa terulang balik dosa tu, diampun walaupun 70 kali dan sehari dosa yang sama. Dengan syarat taubat dia cukup syarat, memang dia menyesal betul. Kalau taubat dengan lisan saja hati tak menyesal, tak jadi. Sebab an-nadam sifatul qalb, penyesalan tu sifat qalbi. Maka dia tidak maknanya meneruskan dan tidak mengulangi. Ala ma fa'alu, ya, atas apa-apa barang dilakukan, mana apa yang telah mereka perbuat tetapi mereka meninggalkannya seketika itu dan sama sekali tidak mengulanginya. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi maknanya dosa maksiat itu naklah ditaubat dengan sungguh-sungguh. Yang syaratnya maka diterima oleh Allah Ta'ala. Allah. Ya Allah. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka itu mengetahui mana kejinya dan besarnya akibat perbuatannya. Ini perbuatan maksiat. Kekejian yang amat dahsyat. Tapi bila dia bertaubat sungguh-sungguh, pintu taubat dibuka Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, ulaika jazauhum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Ulaika jazauhum, ulaik itu mereka yang sadar dan minta ampun itu. Dia sedar, kemudian dia bertaubat, minta ampun sungguh-sungguh. Maka bagi mereka itu jazauhum maghfirah, balasannya adalah ampunan, keampunan didapat dan penutupan, ya, igusmah. Ia adalah perasaan ego. Bahawa orang bertaubat dia tak ada ego, orang yang tak bertaubat itu ego. Ya, seolah-olah dia rasa macam dia tak ada dosa. Dan mana manusia tak ada dosa lain daripada Nabi dan Rasul. Ya, kecil besar sikit banyak je lah, mesti ada. Jadi kalau dia bertaubat maknanya dia ada sifat merendahkan diri, bagi mengaku dia ada silap. Habis tu. Jazauhum maghfiratun min rabbihim, keampunan tu daripada Tuhan mereka kerana ketulusan mereka untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Ya, dia tulus ikhlas. Tapi kadang dia kena balik sebab tu qalbi. La yusammal qalb illa bitakalluf, hati tak namakan hati melainkan dia berbalik. Kejap dia bertaubat dah bagus dah, dia pusing balik. Waduh, taubat lagi kerana terpusing balik. Maka taubat itu batal tidak? Tidak batal.
sekiranya pada ketika dia bertobat tu pun syarat memang betul ada penyesalan. Tapi kalau kena nafsu syaitan, digoda balik, jatuh balik kawan tu, tobat balik kawan tu, ya, dah cantik balik, terjatuh balik, tobat balik, alhamdulillah. Ya, banyak sekali mana pun dengan syarat bahawasanya rukun taubat tu ada. Dia jangan ketika taubat mulut, hati dalam rasa nak buat lagi, rasa kata tak putus, tu tak sah. Ya, dengan bahawa dia ada, hati dia masih lagi ada perasaan ingin melakukan maksiat tersebut, dia kena putus betul, tak nak buat. Tiba-tiba dalam penjaga terkena balik, cepat taubat sungguh-sungguh balik. Itu baru dah dikatakan maknanya orang yang banyak melakukan taubat. Maka jazauhum maghfirah, balasan mereka ialah keampunan. Satu, mir rabbihim, daripada Tuhan mereka, kerana ketulusan mereka untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Dan wajannatun tajri min tahtiha al-anhar, dan juga syurga penyingkapan dan penyaksian ruhani. Orang yang bertobat ni jannah, kalau di dunia ni jannah tu mana penyingkapan dan penyaksian, ya, dia dapat menyaksikan atau dunia lagi. Kalau di akhirat tu syurga maklum, ya. Yang mana tajri min tahtiha al-anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, yakni sungai-sungai makrifah dan hakikat, atau tafsiran secara hakikat. Jadi dua-dua dipakai. Secara zahir mana sungai betul, ada di akhirat, ya. Airnya lebih tinggi daripada tebing. Kita atas dunia tebing, atas air bawah kan. Ya, akhirat tu riwayat air di atas itu, tebing bawah air macam batang keledik. Tapi di dalu tak tumpah tentu. Ya, tebing-tebing daripada permata-permata. Dasar itu lebih harum daripada kasturi. Sungai kita bau keladak lumpur dan ini sungai tadi harumnya. Masya-Allah, dia boleh ceduk dan ya, dia nak. Walau macam mana hebat pun kita bayangkan, sana lagi dahsyat. Ya, sebab akal tadi nak tangkap kehidupan di sana cukup dahsyat. Syurga punya nikmat, ya, benda yang sangat memuaskan. Kalau tak puas hati itu bukan syurga nama dia. Atau hebat tak hebat, letak di sana, kekal pula di sana tu, ya. Ya, sungai ni kalau rumah atau bukit bawa iringan sungai, cantik lah kan. Itu kata dunia, akhirat lagi cantik, lagi hebat. Itu kata min tahtihal anhar, di bawah dia mengalir sungai-sungai. Yang ini sungai-sungai, kalau sini makrifah dan hakikat. Mana makrifah dan hakikat dia supakan macam sungai yang cantik. Mana yang cantik, nikmatlah rasakan dia. Dan kalau di akhirat atulah dia maklum. Allah. Kemudian khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya. Ini satu nikmat lain lah. Kalau dapat nikmat lazat hebat macam mana pun, tapi ada waktu berapa? 100 tahun. Bermakna makin kurang, makin kurang, sampai 100 tahun habis. Ha. Ini tidak kekal selama-lamanya. Ya, bila kekal tu seronok. Abadi dan tidak merasa kehausan selamanya. Maka mereka semata-mata minta tambahan. Ya. Dia minum sekali je. Harga kausar pun tak ada harga. La yazma'u abadan. Lepas tu minum lagi tu. Itu minum dia tana'um, kena bernikmat. Macam kita pagi raya lah kan. Sunat kalau pagi raya Aidilfitri, sunat semayan dulu ke makan dulu? Makan dulu. Memang kita kuat makan pun. Makan dulu kan. Lepas makan kan semayan raya. Singgah nak balik rumah, tiga rumah di singgah. Kawan tu main main sini. Datang minum air. Naik rumah sana kawan, minum air. Naik rumah sana minum air. Tu minum apa tu? Minum haus ke minum seronok? Tu seronok. Bukan minum nak hilang haus. Ya, saja minum berseronok. Litana'um, kena bernikmat-nikmat. Bukan kerana lah lapar atau dahaga tu. Ya, bersedap. Kalau dunia bersedap, sana lagi hebat. Ya. Mereka makan minum tu bila dah kena telaga Kausar pun dah hilang lah.
tak ada haus selama-lama. Maka dia mengecapi minuman di syurga itu untuk bernikmat-nikmat, bersuka. Ya. Habis. Kena kekal di dalamnya abadi, ya, dan tidak merasa kehausan selama. Bahkan mereka sentiasa meminta tambahan. Ya, tambah lagi, tambah. Dia stop bila dia terjadi zat Allah habis. Ya, selagi tak terjadi tu pergi nikmat tu sedap, nikmat tu sedap. Macam-macam nikmat ada. Ya, bila sab dibuka aja, yuhun yauma izin nazirah ila rabbiha nazirah, habis. Tuan tanya nak, dia kata tak nak. Waktu kemuncak nikmat paling hebat dengan Tuhan. Itu juga dalam dunia. Nikmat sebenarnya pada dunia ialah sebenarnya dengan Tuhan. Bila dua hamba tu dapat menebuk pintu makrifat, habis. Nikmat paling besar. Lagi tidak dia terpusing, pusing. Ingatkan dapat benda tu selesai. Datang nikmat, datang masalah lain pula. Atas itu datang masalah lain. Ya, terangkat segala masalah bila kalbi tepat menghadap hadrat Allah Taala. Ya, itu jannatul muajjalah. Allah, Allah. Kemudian firman Allah Taala, wa ni'ma ajrul 'amilin, dan itulah sebaik-baik pahala, balasan, ganjaran man bagi orang-orang yang beramal, iaitu pengampunan dan syurga. Dosa dia diampunkan, syurga disediakan. Besar. Ya. Pada atas dunia begitu juga, keampunan didapat dan syurga makrifat pun dibukakan. Itu kita nak tu lah. Allah, Allah. Kemudian bersegeralah kepada ketaatan, wahai orang-orang mukmin, dan apa itu, langgengkanlah perbuatan-perbuatan baikmu. Ya, dan jangan merupakan Allah dalam sebahagian besar keadaan. Mana kita jangan lupa kepada Allah Taala, serta berbuatlah, ya, maknanya amal saleh, mana kalian kamu tu. Qala Allah Taala qad khalat sunan min qablikum, dan sesungguhnya telah lewat, telah berlalu sebelum kamu lagi. Kalian pada masa-masa silam dulu, sunan, mana sunnah, sunnatullah, berbagai kejadian luar biasa yang menghancurkan umat-umat terdahulu kerana mereka itu tenggelam dalam kesesatan dan kesesatan dan dalam kerugian. Jika kalian ingin mengambil pengajaran dan pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Kalau kita nak tahu mana, fasiru fil ard, maka berjalanlah di muka bumi. Ya, kita berjalan dapat kita melihat. Terutama di ardul anbiya, bumi para nabi rasul, macam-macam kisah sejarah ada. Ha, itu. Maka berjalanlah kamu di muka bumi. Ya, yakni alam tabiat, berjalan wahai para pejalan, wahai orang yang menjalani, musafir yang mengembara, ya, di kerajaan langit dan bumi. Itu istilah sufi itu. Berjalan itu terbuka ni hijab. Ya. Kalau itu panzuru, maka perhatikan kaifaka na'akibatul mukadzibin. Sudah perhatikan orang-orang yang melakukan pendustaan dulu apa resiko dia. Ya, yang telah perhatikan di jejak-jejak pengaruh mereka itu. Kaifa kana akibatun din akibatul mukazzibin. Macam mana kah maknanya kaifa kana akibah, ya, akibatul mukazzibin. Bagaimana akibat, mana akhir kesudahan orang-orang yang mendustakan keesaan Allah, mana melakukan syirik lewat ni. Dan para rasul tidak terima menerangkan tentang, jika kamu memperhatikan dan merenungkan, maka ambillah pengajaran dari darinya,
wahai orang-orang yang berfikiran mendalam. Ya, umat dulu ada yang macam tu. Kita pun kena perhati jugalah. Sebab yang terkena dengan sifat-sifat yang dimurkai oleh Ta'ala yang dilakukan orang dahulu. Allah. Mana mereka sengaja dah tahu. Tapi tak nak ikut. Sebab ada penyakit dalaman. Kepentingan yang bukan-bukan. Habis. Kemudian kalau Ta'ala haza bayanun linnasi wa hudan wa ma'izatan lil muttaqin. Haza ini apa tu Al-Quran. Yang ini dalam menerangkan sunnah dan kejadian-kejadian ya, yang luar biasa tersebut. Itu dipanggil bayanun, adalah keterangan dan bukti nyata. Bagi siapa tu? Linnas. Bagi sekalian manusia yang ingin menyingkap misteri jalan tauhid zat daripada ahli iradah ya. Maka wahudan dan petunjuk bagi ahli kasyaf, ahli kasyaf dan syuhud, ya, orang-orang yang memiliki cinta dan kesetiaan. Cinta kesetiaan dia dengan Allah Ta'ala. Wa mau'izatan lil muttaqin. Ya, dan makna pelajaran, mau'izah pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukup ada lengkap itu. Dalam Quran semua ada yang dibahas pula oleh keterangan hadis-hadis sahih daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis. Kunan wala tahinu ila akhirat. Sallallahu Alaihi Wasallam.